Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marul Gamestone. Dan ketemu lagi ya dengan saya Nurul. Buat teman-teman yang pengen support channel ini, jangan lupa ya di subscribe. Jangan lupa juga nih untuk ditekan tombol loncengnya, supaya kalau ada informasi terbaru, kalau ada updatean terbaru, teman-teman itu gak akan ketinggalan lagi. Makasih banyak ya yang udah subscribe dan nonton setia di channel ini. Ini kalian bisa lihat sendiri, yang saya pegang adalah batu natural blue sapphire star. Mungkin kalian udah sering lihat batu-batu blue sapphire star saya yang ada di YouTube ini. Cuman kalau untuk warna yang seperti ini baru ada ini aja sih. Dan kalian bisa lihat warna ini warna sulit ya, warna mahal nih. Jadi kalau kalian dapat batu ini dengan kualitas seperti ini pun udah bagus banget. Susah ya kalau nyari batu yang warna birunya seperti ini. Tapi sih sebenarnya kalau untuk selera masing-masing orang kan bisa berbeda. Ada yang suka warna seperti ini, ada yang juga mungkin warna royal blue-nya itu warnanya terang ya. Jadi lebih kelihatan birunya, biru lebih mudahan dari ini gitu ya, nggak terlalu tua seperti ini. Macem-macem kan orang seleranya gitu. Tapi sih kalau menurut saya sendiri pribadi, ini warna batu ini benar-benar bagus ya. Karena walaupun warnanya ini vivid blue atau royal blue-nya ini seperti ini, yang memang kalau menurut orang tuh warna kayak gini nih warna mahal ya. Ini bagus juga. Yang penting di dalam batunya ini benar-benar dia ada lusternya atau nggak mati gitu ya. Maksudnya nggak warna tok royal blue-nya aja atau vivid blue-nya aja atau warna tok gitu ya. Tapi ini benar-benar warna gelapnya itu punya luster. Kalau bahasanya sih kalau di batu akik itu dia punya inian ya, air ya. Airnya main gitu ya kalau di akik. Tapi kalau untuk di sapphire sendiri ini disebutnya luster. Jadi walaupun warna gelap dia tetap aja ada kelihatan di dalam batunya itu bercahaya atau warnanya itu terang gitu, seperti itu ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri kalau dipakai di jari saya, ini benar-benar bagus banget ya. Ringnya sendiri ini menggunakan silver micro setting terbaik ya. Dan kalian bisa lihat sendiri penampakan si ringnya ini dan si batunya ini benar-benar sangat cocok ya. Batunya memang sudah bagus, ditambah lagi dengan ring yang super mewah seperti ini dengan Swarovski yang ori. Artinya dia akan terlihat seperti diamond. Ya seperti inilah jadinya, benar-benar bagus dan sangat berkualitas banget ya. Pokoknya cocok antara ring dan si batunya ini. Karena dasarnya batu ini memang sudah bagus ya. Ditambah lagi dengan ring yang seperti ini. Kalian bisa lihat untuk ringnya sendiri, kalian lihat kan ini benar-benar halus ya buatannya. Rapih dan benar-benar luster si diamondnya ini, bukan diamond maksudnya, ini Swarovski-nya. Ini benar-benar bagus banget seperti layaknya diamond. Mungkin kalau orang yang nggak tahu, ini disangkanya udah emas berlian aja ya. Karena banyakan juga orang yang bertanya kepada saya, ini disangkanya udah emas berlian gitu. Ini untuk kualitas batunya sendiri, kalau menurut saya bagus banget ya. Dan memang ada sedikit serat. Ya itu wajar lah karena ini batunya no hit. Ada di sebelah kiri ya, di pinggiran batu memang ada inklusi atau serat si batu. Cuman karena warna batunya memang udah kental banget blue-nya, jadi gak terlalu kelihatan banget sih. Kecuali kalian bener-bener seksama di senternya si batu ini akan terlihat jelas ya. Cuman kalau untuk sepintas seperti ini, dari pandangan kalian gak akan terlihat gitu. Adapun mungkin inklusi terlihat apa kelihatan seperti kotor-kotor itu mungkin efek dari pencahayaan juga ya. Dan kalau untuk star sapphire seperti ini udah termasuk bagus dan udah termasuk bersih banget ya. Warna batunya juga udah bagus banget. Birunya ini bener-bener biru yang harganya mahal lah. Coba deh kalian tanya ke orang-orang yang mungkin sudah biasa main star sapphire. Ini kalau teman-teman yang memang masih awam di star sapphire, mereka akan berpendapat kalau batu sapphire star yang warna kayak gini ini udah susah banget. Dan memang warnanya kayak gini udah warnanya mahal ya. Semakin biru si blue sapphire ini itu semakin mahal harganya ya.
Jadi kalau kalian mau batu ini benar-benar sangat beruntung karena walaupun kecil seperti ini, 3,92 karat ya berat si batu ini kecil-kecil pun cabai rawit karena kualitas si batu ini gak bisa ditandingin mungkin dengan batu yang lain. Kualitas kayak gini udah susah dan kualitas yang udah mahal. Sebenarnya sih saya pengen ring emas berlian untuk si batu ini. Cuma saya pikir-pikir ulang, kalau diringin emas berlian nanti takutnya itu bisa lebih mahal lagi ya. Jadi saya ringin silver micro setting aja ya, tapi yang paling bagus. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa pakai emas berlian, bisa jadi pilihan banget ya untuk mendapatkan si batu ini sudah di ring silver micro setting ya seperti emas berlian. Kalau untuk resize itu gampang lah, nanti bisa resize dan free resize ya kalau teman-teman yang mau batu ini dengan size ya mungkin lebih kecil atau lebih besar karena ini saya bikin size nya ini 19. Mungkin kalau teman-teman size nya ada yang 20 atau di bawah itu bisa lah, atau mungkin ada yang lebih tinggi dari jadinya mungkin jadi 24 atau 25 itu bisa ya. Yang jelas untuk kualitas batu ini benar-benar sangat bagus. Teman-teman kalau minat langsung aja ya hubungi saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, di share, dan kalian komen ya kalau memang masih ada pertanyaan. Walaupun batu ini kecil, tapi kualitasnya benar-benar bagus. Bagus banget juga ya buat teman-teman simpen atau investasi. Karena batu ini warnanya udah susah banget ya. Semakin sulit mencari batu yang kualitas seperti ini dan warna yang seperti ini. Ayo buruan dibeli batu ini, jangan sampai ketinggalan ya. Karena kesempatan itu gak ada yang 2 kali atau 3 kali, hanya cukup 1 kali. Kalian lihat video ini, langsung kalian cepet-cepet order. Jangan takut untuk bertanya harga ya, karena untuk harga sendiri saya akan membuka harga yang mungkin masih masuk lah untuk kalian mungkin bisa buat jual lagi gitu suatu saat, karena batu ini bener-bener bagus. Sky on your mind.